bayi kembar tiga lahir dalam mobil Avanza. Bayi adalah karunia dari Tuhan. Kadang karunia itu datang dengan cara yang tidak biasa, seperti bayi dari pasangan Azri Prihatna dan Mumun Muafiah. Kelahiran yang menakjubkan ini terjadi pada tanggal 27 Agustus. Saat itu sang ibu sudah merasakan mulas, padahal hari perkiraan lahir seharusnya masih sekitar 3 minggu. Akhirnya mereka pun langsung pergi ke rumah sakit. Ternyata sewaktu melakukan konsultasi kehamilan, yang mereka lihat terdapat dua bayi kembar dan posisi mereka membuat sang ibu seharusnya tidak mungkin melakukan persalinan normal. Dalam perjalanan, sang ibu sudah tidak tahan lagi dan akhirnya bayi pertama keluar tanpa bantuan medis. Bayangkan bagaimana paniknya keluarga dalam mobil itu. Tidak lama kemudian, bayi kedua lahir dan ada kejutan. Ternyata ada bayi ketiga yang juga lahir. Sesampainya di rumah sakit, ketiga bayi dan sang ibu langsung dirawat. Beruntung semua dalam keadaan sehat. Uniknya ketiga bayi ini akhirnya diberi nama belakang Avanza. Dilansir dari Kompas.com, pihak Toyota yang diwakili Francisco Suryo Pranoto selaku eksekutif general manager PT Toyota Astra Motor mengetahui kejadian ini dan mengucapkan selamat kepada orang tua dan mengaku merasa bangga dengan nama yang diberikan. Bahkan pihak Toyota sampai mendatangi keluarga itu dan memberikan bingkisan. Tomo News, channel berita terunik dan terlengkap masa kini. Subscribe yuk!